Pelatih Swansea berterima kasih ke STY. Pantau Nathan di Timnas Indonesia. Pelatih Swansea City sadar Nathan mempesona saat diberi kepercayaan. Timnas Indonesia memang mengalami kekalahan atas Irak kemarin dan sekaligus membuat Timnas Indonesia harus puas menjadi peringkat keempat dalam kompetisi Piala Asia U23 tahun ini. Namun kita sudah mengejutkan berbagai dunia lewat aksi timnas kita yang berkembang pesat. Karena tim yang hanya diprediksi sebagai pemanis nyatanya bisa berbuat banyak dan menjadi pembunuh tim besar. Tim debutan dengan banyaknya pencapaian membuat Indonesia disoroti berbagai elemen dunia. Bahkan pelatih Swansea City, klub asal Nathan Chu, sampai sadar dengan kemampuan Nathan yang mempesona. Pada laga versus Irak ini, Nathan dimainkan sebagai bek tengah sisi kiri Indonesia. Seiring dengan harus absennya sang kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah di partai melawan Uzbekistan. Nathan pun menjawab kepercayaan Shin Tae-yong dengan performa memukau. Ia tampil sangat tenang di belakang dan kerap mengawali build-up serangan Timnas Indonesia U23. Salah satu momen paling menyita perhatian dari laga ini adalah clearance krusial yang dilakukan Nathan di babak kedua. Pemain 22 tahun itu mampu menyapu bola tepat sebelum melewati garis gawang. Nathan pun sekali lagi menunjukkan konsistensi permainannya sejak awal turnamen. Banyak netizen di media sosial pun sepakat mengenai hal ini. Bahkan mereka tak ragu menyebut Nathan adalah pemain terbaik Timnas Indonesia U23 di turnamen kali ini. Pelatih Swansea juga memuji kecerdasan STY dalam mengembangkan individu skuad Indonesia untuk bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Nathan yang bermain sangat baik di Timnas Indonesia sepanjang Piala Asia bisa memperlihatkan jerih payah STY menampakkan bakat luar biasa yang dimiliki oleh Nathan. Bahkan melawan Irak kemarin bisa dikatakan permainan Nathan yang paling menonjol di antara semua pemain lainnya karena Nathan bisa dibilang tulang punggung Timnas Indonesia. Nathan bisa bergerak kemanapun tanpa melupakan tugasnya sebagai seorang bek. Dia ada di mana-mana. Inilah yang membuat semua lini seperti dipenuhi dengan aksinya. Hal ini membuat pelatih Swansea memuji kecerdasan Nathan. Pelatih Swansea berterima kasih ke STY dan tahu posisi asli Nathan sekarang. Melihat perkembangan Nathan bersama Timnas Indonesia sangat luar biasa. Ini berkat pelatih kepala Indonesia yang bisa melihat potensi individualnya dengan baik. Ucap pelatih Swansea dalam konferensi persnya.
Mungkin setelah Piala Asia ini, Nathan bisa bermain kembali di Swansea dan diambil masa peminjamannya dari SG Heerenveen. Karena gaya main Nathan yang bisa bermain di berbagai posisi akan sangat berguna untuk Swansea City pada musim yang akan datang.